Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risawarti Anggraini SPD dari Kabupaten Bandung, SMP Al-Qanaah. Saya akan membacakan puisi Balada Sang Guru karya Kadang Dwija. Balada Sang Guru karya Kadang Dwija. Aku di sini bukan guru Durna yang bercerita dan mengiba, yang mendusta dan merajam. Aku bukan Durna, sang guru di Kurusetra, menebar dusta dan petaka tanpa tanda tanya. Tapi yang tegar mengais ilmu, yang dengan sukacita dan gempita mengubur masa lalu, melesat pada asa dan membuka benderang masa depan. Balada Guru Durna tidak akan pernah ada lagi selama kehakikian menjadi tameng para Dwija, selama keikhlasan jadi pemungkas tanpa tipu daya. Guruku bukan Guru Durna, guruku adalah pengalaman dan ujian. Di antara fase kehidupan yang penuh ratap dan tawa, bukan pula mereka yang berdebat di ruang-ruang seminan. Lalu aku pun tidak berhenti di ruang-ruang kelas. Seperti Durna di pebaratan, hingga sang guru terus bergaul dengan ilmu. Guru yang terus melaju, guru yang tanpa mengadu, guru yang tanpa keluh membangun fondasi itu. Sang guru yang selalu mendoa, memunajat dan meminta untuk kau yang sedang menapak asa. Kepakan sayapmu, terus, teruslah terbang. Kini guruku terus diuji dan diuji tanpa lelah mengeja zaman, tanpa lelah merajam kebodohan, hingga jalan terang itu benderang. Terletak di lingkaran api Pasifik, menjadikan tanah di Indonesia subur dan sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman tumbuh di atasnya. Dan selama berabad-abad lamanya, manusia memanfaatkan tanaman untuk dijadikan obat herbal dalam menjaga kesehatan.
Selamat datang di Sido Muncul, perusahaan obat herbal terbesar di Indonesia. Memberikan yang terbaik, menghadirkan kesejahteraan bagi karyawan, desa, dan petani. Indonesia adalah komitmen kami. Pemanfaatan ribuan jenis tanaman herbal melintang di tanah Nusantara, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua. Memacu kami secara terus-menerus untuk menghadirkan gagasan baru, menciptakan karya produk inovatif dengan kualitas terbaik dalam menjaga mutu. Berdiri di lahan seluas lebih dari 36 hektar menjadi basis pengolahan produk kami. Hingga hari ini, kita dapat menikmati berbagai olahan produk jamu herbal. Jaringan distribusi dan logistik yang kami rintis bersama PT Muncul Mekar menambah akselerasi kami merambah pasar nasional dan pasar global. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, Sido Muncul dengan tekad mendukung perekonomian melantai di Bursa Efek Indonesia. Tidak lupa dengan jasa alam Nusantara, melecutkan semangat kami untuk terus bergerak, berinovasi, dan menjadi pelopor dalam pengolahan limbah air, biomass, dan pupuk. Ini adalah merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan dengan dianugerahkannya industri hijau level 5 di penghujung tahun 2019. Atas segala pencapaian yang telah kami peroleh, kami tidak akan pernah melupakan tanggung jawab sosial kami kepada bangsa ini. Dengan semangat melangkah ke depan, melaju lebih cepat, memenangkan persaingan, bersama Sido Muncul, membangun negeri menjadi kebanggaan bangsa. Bagi sebagian orang, mungkin mimpi ini sudah terwujud. Tapi bagi kami, ini adalah langkah awal untuk mewujudkan mimpi yang lebih besar.